Berikutnya Betasian jalan ke kontes arwana. Arwana ini gimana ya? Dia itu ikan yang nggak pernah kenal tren. Dia dari masa ke masa itu selalu populer. Itulah hebatnya si arwana ini. Dan terbukti di kontes Nusatik ini, busnya arwana itu ramenya bukan main. Ya gue sangat mengerti ya, arwana itu kan elegan dan memang dia bentuknya sangat-sangat bagus. Dan cantik lah menurut gue ya, kayak mbak ini nih ya. Halo mbak. Nah itulah menariknya kontes arwana Nusatik tahun ini ya. Banyak banget cewek cantik, serius gue. Emang gak penting sih. Cuman ya gue bisa apa, gue kan laki-laki. Ini trik yang bagus sih dari panitia nih. Dan gue rasa ini harus ditiru sama bus-bus lain tahun depan ya. Oke, gue gak banyak komen tentang arwana ya, karena gue gak mau sotoy dan lebih baik nanti kedepannya gue belajar aja, datang-datang ke tempat arwana juga, dan ngobrol-ngobrol dengan ahlinya. Dan gue gak takut juga untuk belajar arwana, karena gue gak sanggup belinya ya. Jadi gue mau tertarik kayak apapun, gue gak sanggup beli, ya udahlah. Nusatik 2018 ini tentunya ada kontes gapi, dan berhubung gue masih norak, ini pertama kalinya gue ngeliat gapi itu kayak cupang serit asli, itu keren banget aslinya. Ini sayang banget karena lensa yang gue bawa itu nggak memadai untuk ngevideoin si gapi-gapi ini. Dia kan kecil dan gerakannya cepat. Jadi mohon maaf teman-teman ya kalau gue rasa videonya nggak terlalu bagus gitu. Dan tahun depan gue berjanji akan bersiap lebih baik lagi untuk ikan-ikan kecil seperti ini. Di sebelah busnya gapi itu ada busnya pleko. Nah kalau bahasa pengunjung yang gue dengar, gue kan orangnya suka nguping ya, kalau mereka lewat tuh bilang, ih sapu-sapu gitu, ini sapu-sapu doang ya, ih bagus sapu-sapunya ini, hitam putih kayak zebra gitu. Nah itulah ajaibnya pleko ya, pleko itu banyak banget jumlahnya ya, dan semuanya itu bentuknya seru-seru, warnanya juga bagus-bagus. Jadi Betasian mengajak teman-teman juga untuk mulai deh coba belajar-belajar pleko di video-video YouTube dari orang luar, dan gua jamin itu pasti seru banget.
Saya Teguh Minarno Wijaya. Saya Teguh. Dan nama perusahaan saya CV Indonesia Eksotika. Dan kami bergerak dalam bidang ekspor ikan hias, tanaman hias, serta invertebrate. Kepada prinsipnya, orang kebanyakan menyebutnya sebagai ornamental fish. Perusahaan kami berdiri pada tahun 2000. Namun kami sudah berkecimpung di dalam bisnis ikan hias sejak tahun 90-an. Dan perusahaan kami juga terafiliasi atau tergabung di dalam beberapa komunitas, terutama adalah INAVIS, yaitu Himpunan Eksportir Ikan Hias di Indonesia, dan juga merupakan salah satu anggota dari Dewan Ikan Hias Indonesia. Dan juga kami merupakan member dari Ornamental Fish International atau OFI. Selain itu, pada tahun 2006 kami juga mengadakan ekspedisi untuk mencari jenis-jenis ikan maupun udang yang baru spesiesnya di daerah Sulawesi, Kepulauan Sulawesi. Dan beruntung, alhamdulillah, puji Tuhan, kami bisa mendapatkan beberapa spesies ikan hias, snails, maupun yang terutama adalah udang hias yang kebanyakan orang memberi nama Caridida SP. Kami beberapa kali ikut serta di pameran internasional, salah satunya di Interzoo. Kita sekitar 9 sampai beberapa kali kita ikut ke sana. Lalu di Aquarama Singapura juga kita sering ikut ke sana, dan hampir setiap tahun ya Pak. Ya, setiap bulan sekali Aquarama di bulan ganjil, lalu Interzoo di bulan genap kan. Jadi hampir setiap tahun kita ikut di event-event pameran ikan. Dan saat ini kami support untuk Nusatik 2018 karena kami berharap Nusatik ini menjadi besar dan menjadi apa ya, kayak seperti Aquarama maupun Interzoo tapi yang dikelola oleh Indonesia gitu kan. Bayangkan saja kalau kita harus pergi ke luar negeri untuk mencari customer, kan lebih bagus customer datang ke sini
sehingga Nusatik ini semoga bisa besar seperti taro kata adalah seperti Aquarama maupun seperti Interzoo, sehingga kita memanggil semua itu ke sini. Devisa juga gitu kan. Betul. Dan jadi, memperkenalkan Indonesia secara lebih dalam. Betul. Jadi untuk membangkitkan semangat bisnis di bidang ikan hias, para petani, para ya, peternak, agar apa ya, kita bisa mensupport mereka agar lebih berkembang lagi. Jangan lupa, yang paling penting adalah sebetulnya negara kita ini adalah negara endemik dari banyak jenis-jenis ikan hias. Itu merupakan salah satu keunggulan dari negara kita. Sebetulnya negara kita sangat kaya, cuman memang nilai ekspor kita jauh atau belum bisa mendahului Singapura, di mana Singapura hanya negara transiter. Namun saya yakin kita akan bisa melampaui Singapura di beberapa tahun ke depan. Seperti yang pernah kami lakukan di Sulawesi untuk ekspedisi, dan kami bisa menemukan udang hias, di mana yang tadi saya sampaikan adalah namanya Caridina sp. Ini hanya ada di Indonesia. Sehingga kita sebetulnya bisa bangga bahwa banyak hal-hal atau spesies-spesies yang hanya ada di Indonesia, yang dijuluki endemik Indonesia. Bahkan ikan-ikan yang dari luar negeri, seperti dari Amazon, itu bisa kita impor lalu bisa di-breeding di sini atau diternak, dibudidaya di Indonesia. Kemudian kita menjadi negara pengekspor dari jenis-jenis ikan yang dibudidaya tadi. Itu merupakan suatu hal yang baik. Satu adalah kita punya negara sumber, yaitu endemik dari beberapa jenis ikan, dan jenis ikan yang dari luar negeri pun bisa kita ekspor. Ini merupakan suatu keunggulan kita. Semoga devisa kita juga bisa bertambah dengan adanya berkembangnya industri ikan hias atau ornamental fish industry. Ya, budidaya ikan hias di Indonesia itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sehingga kita cukup berbangga seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang ada yang endemik dari Indonesia seperti putih amakrakanta, lalu kemudian rasbora, dan itu pun juga ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Di Jawa pun juga ada. Jadi begitu kayanya sebetulnya tanah air kita terhadap ornamental fish yang endemik gitu. Dan tadi menyambungnya hal tadi bahwa banyak-banyak ikan yang memang sebetulnya itu dari luar negeri, ya endemiknya dari Amerika Selatan atau dari Brasil. Namun kita cukup bangga bahwa banyak anak-anak bangsa kita yang mampu untuk membudidayakan itu, dan malahan kita bisa mengekspor hasil dari budidaya itu cukup besar. Sehingga nantinya memang diperlukan cara merawat dan mengkarantina ikan yang baik. Oleh karena itu kita ajak teman-teman untuk kemudian nanti masuk ke dalam instalasi ikan kita, sehingga nanti bisa dilihat bagaimana ikan itu bisa mereka di sana merasa segar, kemudian siap untuk nanti diekspor ke negara tujuan. Saya akan bawa kalian, terima kasih. Betul. Kontek.